saudara Pak Tim Hitam. Turut telah dicoba oleh Sang Hasin. Bola sekarang dikuasai oleh Tim Hitam. Senang lengkap ke sebelah kiri. Umpan mereka Buksonin masih menguasai bola, masih bola kena dan meninggalkan lapangan. Dapat intercept oleh tim merah, lempar dengan cepat ke tengah, dapat intercept kembali berada ke oleh tim hitam. Dapat paruk bola ke tengah, berikan kepada Ogen. Ogen berikan kepada kawan yang nomor 3 masing. Serangan dari sebelah kanan tim hitam mencoba bangsakan kembali bola ke tengah. Ada nomor 18 di sana, masih kuasai bola. Pelan passing, terlalu lemah tadi sepakan dari tim hitam sehingga bola kembali dikuasai oleh tim merah. Ada nomor 7 di sana mencari kawan, passing ke sebelah kiri. Kurang cepat, dapat intercept tadi melakukan oke dari tim hitam nomor 3 mencari kawan di sana. Kembali membangun coba sangat dari sebelah kanan dan satu buah pelanggaran. Tadi upaya intercept yang cukup terlambat sehingga menjurkan tenaga bebas untuk tim hitam. Bola akan diambil lagi oleh Buksoni. Tendang ke depan. Lepas dari set. Satu buah. Satu buah heavy tadi dari tim hitam berubah melakukan menjadi 1-0 dan bola sekarang dikuasai oleh tim hitam. Tenang saja tim hitam, mencari kawan, mencoba mencari tengah. Lepas berubah di sebelah kiri, dikejar oleh nomor 1, namun kiper dengan cepat keluar dari sarangnya menyelamatkan pertahanan. Lukas oleh merah, pasti ke depan, lepas dari posisi offset. Kembali kiper keluar dari pertahanannya dan dapat intercept. Bola sekarang dikuasai kembali oleh tim kita. Kembali tim kita menang saja, coba membawa serangan dari sebelah kanan. Sliding dari nomor 18. Bebas untuk tim merah memanggil kawannya, tendang tinggi jauh ke tengah, dapat intercept oleh tim hitam. Kembali dikuasai oleh tim merah. Satu coba mencari kawannya di sana, bola kembali ke depan, kembali ke tengah. Ada nomor 16 mencoba passing, lari dikejar oleh nomor 4, coba serangan dari sebelah kanan pertahanan tim hitam. Bukan gangguan dilakukan oleh dan satu buah pelanggaran tadi. Bagaimana back dari tim hitam mencoba mengganggu, menarik pemain dari tim merah sehingga menghasilkan tendangan bebas. Apakah tendangan bebas ini dapat dimanfaatkan oleh tim merah untuk menyamakan kedudukan? Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, ada 5 pemain dari tim merah, 6 pemain dari tim merah mencoba masuk ke berada di pertahanan tim hitam. Ada macam-macam tendang ke depan, kasih langsung ke depan. Sayang beribu sayang, satu buah bukan melambung tinggi
di atas Mister Gawang, tinggi-tinggi sekali, setinggi harapan orang tua. Sekarang tendangan lawan untuk tim hitam. Bayang membangun serangan tim hitam dari sebelah kiri, ada warna di sana, melihat ke tengah, mencari kawan di sana. Dari nomor 3 passing ke depan, dapat intercept oleh tim merah, ada nomor 16 di sana, passing ke nomor 7, balik ke tengah, ada nomor 4 di sana, passing ke sebelah kiri. Apakah ada mampu dapat dikejar oleh 3? Nomor 3, dibayang-bayang oleh 42, masih terlalu cepat, wah, dapat dilewati 1, 2 lawan 2, nomor 21 dan terlalu lambat. Ini selatih tadi, sebuah serangan yang dibangun dari sebelah kiri, dapat dengan mudah. Sekarang, bola kembali di kuasa Lutang Barat. Ada nomor 2 di sana, sebuah mengecoh, masih ke depan. Dibuangkan oleh mobil, namun lepas dari kendalinya. Sekarang tim merah, kita pelan saja. Nomor 4 di sana, passing di sebelah kiri. Mencari kawan, mencari instruksi. Cukup mana 2, 3, dan sayang, belum sayang. Sebuah komunikasi yang kurang baik tadi, sehingga bola dapat mudah dikuasai oleh kiper dari tim hitam. Sekarang tim hitam mencoba bangun serangan, namun dapat terhindar oleh ada nomor 16 di sana. Nah, dari tim merah mencoba bangun serangan dari sebelah kanan, ada nomor 11 di sana. Passing ke tengah, dapat yang ada buat kejar dan terlalu tajam. Sehingga dapat dengan mudah oleh dikuasai oleh kiper dari tim hitam. Ada nomor 3 di sana dari tim hitam, coba bangun serangan, ada nomor 1. Lepas dari tengah lalu tutup dan malah meninggalkan lapangan. Lempar ke dalam untuk tim hitam. Lempar sering lempar ke depan. Lempar di intercept, dibaca oleh tim merah dan bola kembali meninggalkan lapangan. Nah, cuaca yang cukup panas sehingga terlihat beberapa inisiatif serangan berjalan begitu cukup lambat sehingga tidak cukup efektif dalam mengontrol kiri. Nah, sebenarnya tim merah, lambat terus ke depan, tenang ke depan. Sayang, belum sayang. Satu buah upaya tadi dilakukan oleh tim merah. Bola sekarang meninggalkan lapangan dan tendangan penjuru. Mungkin ini adalah tendangan penjuru pertama dari tim merah untuk pertandingan hari ini. Bola akan diambil oleh nomor 7. Ada Bung Dimas. Lepas dekat saja kepada nomor 4. Nah, latar pekerjaan nomor 5. Nomor 4, pasti ke depan, ke tengah, lapangan maju ke kanan. Nah, setidaknya saat ini waktu telah menunjukkan ke di menit ke-8 dari pertandingan keempat di sore hari ini. Kedudukan 1-1. Tirita mencoba membangun serangan, balik ke balik. Pada nomor 1, mencari kawannya di sana. Bola ke tengah, nomor bola di intercept. Kembali Tirita mencoba serangan, nomor 16, passing ke sebelah kiri. Sebelah kiri, mencoba masih bola, mencari kawan di sana. Bagai calon dapat, mencari nomor 5. Satu nomor 1, kembali 2, pemain dua pasir, terlihat ke bawah. Gol yang cukup baik tadi merubah keadaan menjadi 2-1. Balik, tim hitam menguasai bola, berada di sebelah kiri kanan, mencoba cari kawan, passing ke depan. Ada nomor 20 di sana, melewati dan dapat dengan mudah dibaca oleh back dari tim merah sehingga menghasilkan lebar ke dalam untuk tim hitam. Lebar ke dalam, 21, lebar ke tengah, dapat dikasih oleh tim merah. Balik,
Upaya serang oleh pencari kawasan sana. Pasir jauh ke depan. Apakah itu dikejar? Dan oh, saya sekali kiper bola tadi sarangnya bola kembali sekarang dikuasai oleh tim hitam. Ada nomor 3 di sana. Hitam kepada Mungkodil mencoba mencari kawannya di sana. Abang Mungkodil passing, passing sebelah kiri dikejar oleh 18. Lepas dari tangan offset dan oh, sayang bulu sayang. Satu buah upaya serangan yang dibawa oleh tim hitam kandas di hakim garis. Sekarang tim merah menguasai bola. Ada nomor 12 di sana mencari kawannya di sana. Passing, apakah mampu terlalu lama lempar ke depan dan nol. Lalu pelan tidak terarah sehingga mudah kembali diintersep olehnya. Tim hitam coba mencari coba bawa sana dan di sebelah kiri ada nomor 14 di sana mencari kawan saya. Nah, satu bola passing yang kurang cermat sehingga nomor dapat dicuri oleh tim merah. Kembali upaya satu dua nomor 7 di sana kembali ke tengah kepada Mungkodil. Oke, mencari ini kembali ke tengah passing sederah kembali ke tengah Mungkodil passing balik ke belakang. Cukup rapat pertahanan tadi dari tim hitam. Apakah oh, satu buah upaya serangan passing dari tengah tadi dan perangkap offset. Nah, Mungkodil mencoba kembali tadi kawan passing ke tengah dan tidak mampu dikejar. Komunikasi yang kurang baik dibangun oleh tim hitam sehingga dengan mudah saja bola kembali dikuasai tim merah. Kembali bola dikuasai sebelah kanan ada nomor 91 di sana. Masih bola masih dengan tenang tiba dengan posisi kedudukan keunggulan 2-1 begitu tenang dari tim merah untuk mencoba membangun serangan. Masih kembali nomor 7, masih berarti 1-2 main. Kembali ke nomor 10, masih 1-2 dengan nomor 7 dan oh, dengan mudah diintersep tadi dari back kiri dari tim kita. Lempar ke dalam, cukup jauh ke depan, mampu kali kejar. Nomor 21 sana, lepas dari nomor 2, nomor 5, nomor 5, nomor 1, satu buah upaya serangan tadi dari sebelah kiri pertandingan telah berlangsung. Pada posisi saat ini kedudukan skor 3-1 untuk keunggulan tim merah atas tim hitam. Kembali tim hitam mencoba menguasai bola, mengatur serangan, mencari kawan sana sebelah kanan, masuk bola, mencoba upaya 1-2 passing dan mudah dengan mudah diintersep tadi oleh Bunga Ade Kris sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk tim kita. Lempar ke dalam. Aduh kita nomor dan oh, satu buah kesalahan pendasar tadi dalam coba lempar bola ke dalam. Bola throwing. Sekarang bola dipasang oleh tim merah. Bola ke dalam dan oh, kembali kesalahan mendasar dilakukan oleh kedua tim sehingga kembali bola saat ini dikuasai oleh tim hitam. Coba lempar ke dalam, ada empat orang pemain tim hitam. Lempar ke dalam, oke. Coba melalui mencari kawan di sana. Bola kembali ke belakang dikuasai oleh nomor 3 ada Buksoni lempar. Nah, terjadi kemulut, dapat diintersepkan oleh tim merah. Mungkodil mencoba mengelabui, 4-1-2. Masih, ada 14 di sana. 1, 2, 3 main dan mencoba dorong. Oh, sayang bro, sayang. Lepas tadi dari kendali tim hitam. Belum melakukan gangguan sehingga menyebabkan pelanggaran. Langsung cepat saja, tim merah membangun serangan. Ada 4-2-1 di sana. Kembali besar. Sebelah kanan dikuasai nomor 10 dari tim merah. Mencoba kemesangan dari sebelah kanan. Berikan kepada nomor 12, bungkus bang dan oh, satu buah upaya waktu yang cukup kurang baik.
Karang bolak balik dikuasai oleh tim hitam. Ada nomor 6 di sana, jauh bangun sana, dan ada nomor 5. Kasih kembang. Rampu kadu kejar dengan nomor 3. Dada sebenarnya. Ah, sayang beribu sayang. Oh. Satu buah upaya yang dilakukan oleh kiper untuk mungkin mencoba untuk mengulur-ulur waktu, membaikkan psikologis dari tim hitam yang beberapa kali mencoba membangun serangan namun berhasil kandas dari di kaki para back dari tim merah. Sekarang nomor 10 coba bangun serangan dari sebelah kanan, lepas dari kendali, kembali dapat diambil dari nomor 14, nomor sayang sekali. Sekarang tim merah kembali mencoba bangun serangan dari sebelah kanan, dikejar nomor 7 dan satu blok passing yang kurang akurat sehingga dengan mudah dapat diintersep oleh nomor 6 dari tim hitam. Passing duluan, nomor 1 passing ke sebelah kiri terlalu cepat sehingga dapat diintersep oleh kiper dari tim hitam. Bola kembali sekarang dikuasai oleh Mungoge mencoba mencari kawan sana, pelan saja ke sebelah kanan, passing 1-2 dan terlalu cepat pergerakan dari tim hitam sehingga dengan bola terlalu terlambat sehingga offside. Sekarang bola dikasih oleh tim merah, ada 1-2, 3 lawan 2. Apakah mampu dapat cukup presi jadi golan? Sayang beribu sayang. Satu buah kondisi yang tadi sebenarnya cukup membutuhkan bagi tim merah, bagaimana tadi tinggal 2 lawan 2, namun sayang sekali tadi upaya passing atau mungkin juga tendangan langsung yang dilakukan oleh tim merah ke arah gawang tapi melenceng ke sebelah kiri gawang dari tim hitam. Bayang bangun sana, ada bangun yang di sana masih 2-1, dapat lepas dari kawalan nomor 19. Sekarang ada 4-2, 1 dan tidak mampu melewati pertahanan dari tim merah. Sekarang tim merah coba mencoba bangun serangan, passing berbar. Ada berempat, ada nomor 21, 1. Masih ke depan, dengan mudah tadi. Tim merah mencoba pasang bola, masih ke sebelah kanan dan sudah terperangkap offside tadi. Upaya yang cukup baik tadi dari pertahanan tim merah. Tim hitam maksud saya, para back berada di hampir 3/4 lapangan. Upaya yang cukup berani dan